Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, okay, pada kesempatan kali ini, kalau Anda lihat lagi. Saya kangen ini pakai baju batik merah saya ya. Pasti ini berita yang hot. Tapi bukan berita tentang VTube, tapi tetap hot lah ya. VTube ya mudah-mudahan dalam beberapa hari lagi saya buat. Mungkin besok atau lusa ya. kita lihat ya. Ada juga berita yang hot, tapi kali ini saya akan membahas sesuatu yang ada hubungannya dengan JAA Lifestyle. Khususnya Koncone temannya ya yang katanya dijadikan platform periklanannya untuk menayangkan iklan. Kalau dalam bahasa Indonesia platform atau aplikasi dari JAA Lifestyle atau partnernya atau mitranya lah yang menayangkan iklan untuk para pemainnya. Kalau dalam bahasa Indonesia orang sering sebut ehak. Tapi kalau kita uh, baca atau kita spell dengan atau pronunciation dalam bahasa Inggris ini lebih tepatnya disebutnya iha seperti orang bersorak iha iha gitu ya bukan eh kalau eh itu orang Indonesia tapi kalau orang sana sebutnya iha seperti berseru yes kira-kira gitu ya nah Inilah uh, yang membuat heboh. Karena JAA Lifestyle bekerja sama dengan IHA. Gitu ya. IHA. Untuk menayangkan iklan-iklannya. Yang dijanjikan sehari bisa 60 iklan. Kalah dia sama Vito. Vito 100. Ini 60. Anda bisa lihatlah review saya mengenai JAA Lifestyle yang baru-baru ini di sini. Anda bisa lihat lah ya bagaimana bisnis plannya, bagaimana dia menghasilkan uangnya. Anda bisa lihat lah di situ ya. Nah, menarik dari uh, IH ini adalah berita-berita sejak beberapa bulan yang lalu. Ini kita lihatlah contohnya satu ya. Satu ini dia bilang pada 11 Juni kita lihat beritanya. Berita gembira, Pendaftaran gratis dimulai. Fase uji coba nonton iklan akan dimulai 15 Juni. Berapa tuh? Juni, Juli, Agustus, September. Yah, kira-kira tiga bulan lalu nih mau uji coba. Karena nggak pernah bisa nonton iklan orang. Ini baru tanggal 15 Juni nih kita nonton iklan. Itu berita tanggal 11 Juni. Tapi, song, tidak jadi. Hebat ya? Persis seperti VTube dan Vito. Kemudian, Sebenarnya uh, di satu website ya website internasional ini itu website behind MLM di belakang MLM. Website ini sering mengulas gitu ya sistem-sistem yang ada hubungannya dengan MLM. Nah di sini uh, dia sudah sebut bahwa JAA Lifestyle itu singkatnya adalah piramida sistem piramida atau ponsi ya. Oke, okay, Ponsi. Ini dia review kapan? Juni 28 tahun 2020. Tahun lalu. Tahun lalu. Satu tahun lebih yang lalu sudah pernah ada yang review bahwa ini adalah skema piramida, ya. Behind MLM. Itu Juni 2020. Anda lihat aja sendiri, ya kan? Kemudian. Ketika Oktober tahun 2020 sudah ada orang-orang Indonesia yang sudah ikut ya. Tetap iklan tidak bisa nonton, maka mereka Anda lihat di sini gambarnya. Mereka-mereka ini para leader lah sebutnya karena yang mereka yang awal-awal karena nggak bisa dapat income dari nonton iklan, ya. Dia jualan apa? Jualan baju JAA Lifestyle. <gak> ya supaya mengganjal perut gitu ya Sama jualan ID lifestyle Padahal JAA lifestyle nggak pernah keluarkan ID Ini dia buat ID dicetak gitu ya Cari duitnya di situ karena nonton iklannya tidak jalan-jalan, menarik ya, menarik. Kemudian kita lihat lagi. Nah di sini, nah itu behind MLM juga memberitakan ya pada tulisan tadi yang kita lihat bahwa JA JA Lifestyle di dalam uh, Facebooknya itu berkali-kali mengumumkan tanggal yang miss atau yang uh, tidak bisa ditepati, ya. Kita lihat di sini ya. Pada tanggal 30 Juli ya, di sini dikatakan ya, 30 Juli bahwa kita akan meloncing eh, ini besok. Ya, ini 30 Juli pagi dia bilang besok nih kita akan launching ya mungkin agak siangnya gitu ya. Tapi miss gitu ya. Miss kemudian pada tanggal 27 Agustus ya kira-kira bulan lalu dia bikin pengumuman lagi good day good day to all our JAA lifestyle members Anda lihat aja baca di sini dengan senang hati kami mengumumkan bahwa IH ya partnernya JAA lifestyle has inform us telah memberitahu kami bahwa everything segala sesuatunya is on track tanggal 13 September yaitu kemarin Padahal kemarin tidak on track juga, tidak bisa launching juga itu nonton iklannya. Oke, okay? maka dikatakan di sini berkali-kali uh, merubah ya kan jadwalnya. Hebat ya, hebat. Inilah makanya yang namanya VTube dan Vito. Uh, niru JAA Lifestyle atau JAA Lifestyle dan IH ini niru Fitup dan Vito. Saya tidak tahu. <laughs> Oke, kita lihat lagi nih yang lucu. Kemudian di grup JAA Lifestyle Indonesia pada tanggal 7 Juli pernah diumumkan bahwa IH itu Anda baca aja ya kan. Ya, itu sudah banyak dikasih komentar negatif di platform media sosial, blablabla, ya kan? Dikatakan, JAA Lifestyle sudah sangat jelas sejak awal bahwa untuk mendapatkan kesepakatan dengan mitra iklan, harus ada 10 juta pengguna. Gila ya? Dari Juni tahun lalu, pertengahan tahun lalu lah sebut saja, dikatakan harus ada 10 juta member baru bisa nonton iklan. Eh, tetap aja orang nonton. Eh, bukan nonton, jadi member. Kan bodoh ya? Ya? Kemudian dia bilang di sini sayangnya ini memakan waktu lama uh, dan mitra sebelumnya jadi sebelum iha katanya dia punya mitra tapi nggak sebut siapa mundur oleh karena itu. Uh, siapa investor di JAA Lifestyle katanya memutuskan untuk melakukan investasi yang signifikan dan kami mulai membangun platform periklanan sendiri yaitu IH jadi mitranya adalah buatan sendiri jadi IH dan JAA Lifestyle ya sami mawon ya kan cuman seakan-akan ini platform yang terpisah nih ya IH itu khusus untuk menangani iklannya oke okay lah garis waktu IH ini terjemahnya jelek ini terjemahan dari timeline cuman diterjemahkan garis waktu itu seralah. Jadi dikatakan pada kuartal keempat tahun 2020 ya sekitar uh, ya September, Oktober, November, ya kira-kira gitulah. Oktober, November, Desember gitu ya. Dikatakan sebelum Natal investor memutuskan bahwa untuk memilih uh, membangun platform periklanan dari awal. Jadi dari Juni Pertengahan tahun lalu itu gagal. Jadi di kuartal keempat itu diputuskan untuk membangun dari nol. Itu sama seperti Vito. Maintenance 90 hari. <laughs> Bikin dari nol. Sama dengan Vito. Maintenance 60 hari. Bikin dari nol. Oke? Okay? Kemudian pada tanggal 9 Juni 2021, diumumkan bahwa mulai 10 Juni, 2021 yang lalu gitu anggota akan da dapat mendaftar di IH gratis iya iya memang harus gratis lah kan janjinya dari awal nonton iklan masa daftar bayar lagi ya kan kemudian 10 Juni katanya diumumkan anggota non JAA Lifestyle dapat mendaftar di IH baik secara gratis atau mereka membayar PV mereka melalui platform bla 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 lah anda baca ya kan Kemudian di anda, anda lihat di sini tanggal 15 Juni diumumkan fase 1 mulai uh, di apa mendaftar memilih minat mereka mau nonton iklan apa begitulah kira-kira maksudnya. Kemudian lanjut ini kan karena panjang ya saya potong di sini dikatakan bahwa pada tanggal 23 Juni Fase kedua dari periode jejak diumumkan. I don't know what is this gitu ya. Periode jejak diumumkan. Selama periode ini pengguna akan melihat hingga 60 iklan per hari. Bohong. Nggak ada juga ya. Nggak ada tuh tanggal 23 Juni 60 iklan per hari. Ya kan. 1 Juli fase 3 dimulai. Pengguna akan disajikan hingga 60 iklan per hari. Juga tidak ada. Tidak terjadi ya kan. Kemudian situasi saat ini bla bla bla. Anda bacalah di sini ya. Jadi tanggal 1 Juli itu juga tidak ada nonton iklan sampai 60. Jadi pengumuman ini song ya. Alias uh, gagal dia ya gagal. Kemudian eh uh, dikatakan lagi ya dan seterusnya lah Anda bisa baca di pengumumannya ini. Lucu lah ya. Jadi janji nonton 60 iklan per hari tidak pernah berhasil sampai awal Juli. Eh kemudian, nah ini menarik. Makanya ini perlunya baju merah. Di tanggal 12 Juli setelah tanggal 1 Juli itu gagal nonton iklan 60 iklan per hari. 12 Juli JAA Lifestyle ini bikin pengumuman. Kami akan launching tidak lebih dari tanggal 31 Juli. Karena 1 Julinya gagal ya. Dia janji nih 31 Juli. <laughs> Hebat. Akhirnya apa yang terjadi pada tanggal 31 Juli? Kan dia sudah janji, ya kan? Nah, kalau kita lihat dia janji demi janji, janji lagi 31 Juli ternyata song juga. Tidak ada realisasinya pada tanggal 31 Juli. Mana ada? Enggak biar enggak ada yang nonton 31 Juli iklan sampai 60. Nah, kemudian dia buat lagi pengumuman pada uh, ya ini memperkuatlah pengumuman sebelumnya yang cuman gambar ini dia bikin dengan teks yang panjang lebar tanggal 12 Juli dia bilang tanggal peluncuran IHA terungkap. Partner periklanan kami IHA telah merilis pernyataan berikut mengenai tanggal peluncuran platform kami sangat senang mengumumkan tanggal peluncuran iha paling lambat 31 Juli 2021. Ya, bla, bla 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 Anda baca. 31 Juli enggak bisa. Song. Oke. Jadi pengumuman demi pengumuman dilanggar lagi, dilanggar lagi sampai tanggal 31 Juli walaupun dia bilang breaking news tetap tidak uh, Terlearisasi... Kemudian Agustus tanggal 4. Setelah lewat tanggal 31 Juli yang tidak on juga. Ini ada yang posting lagi, sudah ada tanda-tanda, tanda-tandanya tanda kayak lagu gitu, ya kan? Hasil nonton iklan di IH sudah tampil gitu ya, walaupun nilainya sangat kecil, ya kan? Ini alasan lah, ya kan? Nah, Terus ada yang komen itu membernya siapa itu Remi Rahayu bilang apa perasaan dari bulan-bulan belakang tanda-tanda mulu PHP terus pengharapan palsu terus gitu maksudnya iyalah nggak ada tanggal 31 Juli kemudian pengumuman demi pengumuman ya kemudian uh, di sini apalagi nih ada berita nah ini lucu nih beritanya. Ya, beritanya cuma untuk semangat-semangat. Jangan lupa simak video berikut ini ya, like, share gitu ya. Anda lihat aja lah sendiri di situ ya. Terus di uh, protes sama orang namanya siapa tuh? Uwa Sinergi ya, iya. Kok saya sampai sekarang belum dibayar? Nah, JAA Lifestyle menjawab, Uwa Sinergi pihak mengiklan sedang mengunggah atau Menaikan uh, menaikkan iklan-iklan mereka. Sebagian member sudah dapat iklan kok, berbayar silakan simak video. Jangan lupa share. Ya belum ada. <gifat> ya kan? Tapi dijawab sudah kok, sudah ada ya 31 Juli gitu ya. <gifat> ini lucu banget. Lucu banget. Kemudian kita lihat lagi. Nah, kemudian setelah gagal, 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 ini di India. Ya. Pada tanggal 9 September yang lalu, ya baru lah gitu ya, 9 September. Dia bilang tanggal 9 nah, tanggal 13 September 4 hari lagi dari tanggal 9 iklan yang sesungguhnya mulai. Nah, ini dibuat iklannya bukan iklan ini, ini konten YouTube dari orang India, ya kan? Nanti tanggal 13 September katanya. Kemudian hal-hal yang serupa juga bermunculan. Nah, di sini pada tanggal 26 Agustus berarti sebelum tanggal 9 itulah ya. Berita luar biasa dari JAA Lifestyle. Hari baik untuk semua anggota JAA Lifestyle kami. Kami dengan senang hati mengumumkan bahwa IHA telah memberitahu kami bahwa semuanya berjalan sesuai rencana untuk 13 September. IHA melihat semakin banyak perusahaan periklanan mendaftar setiap hari, udah di PHP aja terus ya. Perusahaan periklanan internasional besar dengan klien di Asia juga menunjukkan minat mereka pada platform IHA. Berita yang sangat menggembirakan ini tentunya akan membantu kita mencapai tujuan bersama yaitu kebebasan finansial untuk semua. Kesempatan ini akan memungkinkan kita semua untuk menjalani gaya hidup impian kita, gaya hidup mimpi kali, jangan gaya hidup impian gitu ya. Nah, ini menarik, menarik. Nah, kita lihat kemudian. Nah, ini dia nih, ini ada di grup Facebook Jaa Lifestyle United Kingdom ya, kan, yang posting orang India. ZC ya nggak tahu lah siapa ZZ ini dia India tanggal 2 September dia posting 13 September 2001 will boom boom day maksudnya akan meledak nih tanggal 13 September ya kan sambil dia promosi referral code-nya dia ya lucu ya ini dia nih orang Indianya nih yang pakai kacamata <laughs> ya dia bilang 13 September ya akan boom boom day kemudian pada tanggal 3 September orang yang bernama Umar Syihab dari grup JAA Lifestyle Indonesia mengatakan di sini ayo cepet nih ini kita JAA Lifestyle akan segera menyusul dan menyamakan posisi dari perusahaan-perusahaan seperti Amazon, Alibaba, Facebook, YouTube, Google, Twitter, yang harganya saham sangat mahal, bla 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 gitu ya. Nanti kita juga dapat kripto. Ayo Mas yang ada waktu untuk mendapatkan hadiah JAA Coin. Pret. Apa? Pret. Bohong, enggak terjadi. Ya kan? Ini lucu, lucu banget, ya kan? Kemudian ada lagi di sini. Siapa ini? Wahyu SWRS nggak ngerti siapa ini. September tanggal 5 dia bilang Kesimpulan tentang newsletter atau berita yang terbaru Tanggal 13 September sesuai rencana akan dimulai program periklanan berbayar secara bertahap JA Lefsar IH katanya Dan IH akan memulai mendaftarkan sahamnya di Bursa Efek London Bohong untuk siapa saja yang melakukan PV, belanja lah gitu ya, mendaftar. Mulai hari ini sampai 20 September, bisa mengajak lima orang langsung level 1 bla 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 dapat komisi bla 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 PHP nih supaya orang cepat daftar nih tanggal 13 sudah mau on kira-kira begitu sih maksud pemberitahuan dari si Wahyu ini gitu ya. Nah, kita lihat di sini apa sih yang yang menariknya dari pengumuman demi pengumuman dari batal ke batal ternyata tanggal 13 kemarin enggak juga Enggak juga. Ya sudahlah kalau Anda masih percaya sama JAA Lifestyle dan iya gitu. Monggo, nunggu lagi lah nanti. Kemudian keluar lagi berita. Yang dia maksud tanggal 13 bukan langsung on itu baru mulai. Nanti yang itunya finalnya 20 September. Ya sudah lu telan aja coy ya. ya Lu dikibulin terus, demi, uh, terus menerus. Hari demi hari, pengumuman demi pengumuman. Ya sama kayak Fitup dan Fitup. Ya. Masing mempercaya urusan lu coy. Bebek super dungu halu idiot kuadrat memang harus percaya ya. Oke, okay? silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat kerabat supaya mereka juga boleh tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.